dah selesai belajar tentang gaya bahasa saja mencintai tanah ini. Jadi sekarang ni cikgu nak uji kamu semua, adakah kamu faham apa makna gaya bahasa dan jenisnya dan serta huraian dia lah. Jadi cikgu akan bermain aktiviti pagaba. Cuba cakap pagaba. Apa maksud pagaba? Tahu. Gaya bahasa. Depan ini ada 12 yang misteri. Semua akan dapat seorang satu. Lepaskan ke belakang. Seorang satu ya, Eko? Ya, seorang satu. Dan arahannya dengar baik-baik. Cari padanan yang ada contoh dengan gaya bahasa. Misalnya metafora ni, mana padanan yang sesuai. Dan kamu, saya nak kamu berbincang dan letak tampal di hadapan. Kita nak uji. Okey, pas ke belakang. Pas ke belakang. Eh, semua dapat ni. Dua orang. Jadi kita lipatkan semua pelajar. Oh, kita dua. Ha, seorang satu ya. Saya. Okey, masa diberikan 2 minit daripada sekarang. Cari pasangan masing-masing. Cepat. Dah jumpa pergi dekat depan sebelah menyebelah. Dah jumpa pergi depan. Betul. Siapa jumpa dulu cepat depan. Gariskan di mana supaya kawan-kawan boleh tengok. Gariskan di palu ya. Gariskan di mana? Bulatkan di mana? Okey, bagaikan. Selain daripada bagaikan? Seperti. Laksana. Mantap. Anak bola. Siapa yang jawab tadi? Cikgu saya. Betul itu salah. Yang mana salah? Pakai kita pergi satu. Mana? Tak apa, nanti kita soal siasat dia siapa yang salah. Baguslah. Okey. Anak Farah siapa yang buat? Anak. Kenapa? Tolong gariskan yang mana nampakkan Anak Farah tu. Salah. Betul lah saja. Ya. Belajar famous. Okey. Apa yang kamu faham tentang Anak Farah? Pelanggan bacaan di awal baris. Okey. Dengan sejajar. Bagus. Baru saya nak tambah yang sejajar tu. Baguslah dia. Bukan. Seterusnya, harga bola siapa yang dapat bola tadi? Cik Arif. Cik Arif. Rajin makan. Cik Arif. Okey. Yang mana nampak harga bola tu? Tanda-tanda. Bukti kat sini je tu. Membiaskan lahar kesyahduan. Semua. Apa yang nampak dalam baris tu? Membias lahar. Lahar ni... Ceritakan.
Berarti yang tadi tahu lagi tu kan? Lahan ni macam gunung api ke? Betul. Apa tu? Gunung bias. Kesyaduan dan kesunyian pun maksudnya dia nak apa? Dia rindu dan syadu, dia membiaskan lahan gunung api itu mulia. Oh. Berbuat memperbanyak sampah. Okey. Bagus kan? Apa pak ni? Apa pula? Apa pula pak tadi? Ni, cari bangun. Bila kan? Berapa? 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 Pengulangan di akhir baris. Betul ke kawan-kawan? Betul. Agaris kan? Air tadi tu. Okey, sekarang ni kita pergi ke ni. Ni macam terbalik je tadi ni. Saya pun nak soalan, kenapa kamu jawab ni, kenapa tak balik? Dah berbuih yang mulut cikgu cakap, salah lagi, salah lagi. Siapa yang jawab tu tadi yang bawah? Siapa? Yang dapat tadi, siapa dapat? Bangun. Yang dapat ni. Cikgu penat tau, berbuih mulut cikgu. Tuh, responsi tu. Tuh. Kenapa salah? Kenapa salah? Ini penjawab. Awak jawab apa tadi? Saya keliru. Apa yang awak keliru? Lepas tu ingat macam... Bangun. Gimana nak tanya? Kita set, apa? Selesaikan kekeliruan yang ada di minda awak. Bukan. First, saya fikir ni aliterasi. Lepas tu, semua orang semua jalan-jalan kat sana kat sana. Aku dia macam tu, jangan main cekat. Kita kalau nak pilih pasangan pun kita pilih yang betul-betul kan. Kalau nak main pilih-pilih je. Okay, metafora ni jawapan dia sebenarnya dengan anyam kasih. Betul lah tadi. Saya apa cikgu? Saya saja salahkan soalan tak sampai suruh betul-betul kan. Oh. Anjam kasih tu. Cikgu maknanya belajar pada salah kan. Kita belajar dari kesilapan. Cikgu tak marah, cikgu sayang. Mana konflik ya? Kenapa ada hijau, ada kuning dan hijau? Cuba siapa dapat explain? Betul-betul cikgu bagi RM5 ni. Wah! Yang hijau tu perbandingan, kuning tu pengulangan. Ya, sini. Bentar, Okey, nanti buka pukulan dan kita buat homework. Itu satu lagi.